Shalom adik-adik semuanya, senang sekali ketemu lagi dengan adik-adik semua dalam acara Power of Worship. Hari ini kita mau kembali adik-adik memuji, menyembah Tuhan. Kak Michael semangat nih karena kakak-kakak sudah siap, kita mau bareng-bareng memuji dan menyembah Tuhan. Kenapa kita memuji dan menyembah adik-adik? Ada satu cerita di Alkitab, seorang perempuan Sirofenisia. Hari itu dia butuh mujizat adik-adik. Kenapa? Anaknya sedang sakit keras dan tidak ada yang bisa menyembuhkan anaknya yang sedang sakit. Hari itu dia datang kepada Tuhan, dia berlutut, dia bersujud, dia tersungkur, dia menyembah Tuhan. Dan apa yang terjadi? Hari itu juga waktu dia menyembah Tuhan, dia terima mujizat adik-adik. Anaknya yang ada di rumah tiba-tiba sembuh, dijamah Tuhan. Adik-adik semua, kalian hari ini lagi butuh apa? Butuh mujizat? Butuh pertolongan? Ayo kita sembah Tuhan sama-sama. Kak Michael percaya akan terjadi mujizat di keluarga kalian. Mungkin papa lagi sakit, ada mama lagi sakit, atau kalian mungkin lagi sakit. Atau kita lagi sedang mau berdoa, Tuhan tolong papa mamaku, tolong aku pengen ada mujizat supaya bisa misalnya punya rumah. Aku lagi pengen Tuhan susah nih, gak punya rumah, gak punya tempat tinggal, misalnya lagi susah, hari ini lagi ngalami yang gak enak. Kita berdoa sama-sama adik-adik, kita sembah Tuhan sama-sama. Siapa tahu hari ini mujizat terjadi buat adik-adik semua. Kita bisa mengalami pertolongan Tuhan. Adik-adik mau semuanya? Yuk kita sembah Tuhan sama-sama di Power of Worship. Shalom. Kembali lagi bersama kita di Power of Worship. Wah, sore hari ini kita mau sama-sama sembah Tuhan ya. Tapi Kak Dev, ya, sejual kita semua. Iya, kita ajak semuanya sore hari ini kita mau luangin waktu kita. Kita kasih waktu ke Tuhan 15 menit aja. Kita mau sama-sama sembah Tuhan. Sore hari ini kalian pasti dari pagi, siang, sore udah sibuk ya. Ya hari ini Kamel ajak semuanya, adik-adik Joel Kid, kita mau menyembah Tuhan. Yuk semuanya kita mau bahasa roh, yang bisa bahasa roh yang belum bisa mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih.
sekali kita datang ke Bapa yang setia itu. Meskipun kita gak bisa melihat Bapa yang di surga, tapi dia Bapa yang menyediakan semua yang kita perlukan. Bahkan ketika waktu mulut kita tidak mengatakan, mulut kita tidak mengucapkan apapun, ada di Bapa yang di surga tahu. Bapa yang di surga sudah menyediakan buat setiap kita. Mari kita menyembah dia. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa.
Itulah
menyembah Tuhan. Satu lagu yang harus kita semua tahu. Ingini dia, ingini. I love to worship you. Sehingga waktu kita sembah Tuhan, kita tidak cuma sembah dari mulut kita. Ingini Tuhan, ingini dia dalam hidup kalian. Ingini, ingini Tuhan Yesus dalam hidup adik-adik semuanya.
rana shekere te kiara na suku kiara na she kiara na she kiara na shekere anda saka adik-adik semua, tadi kita sudah sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Wah, kalian luar biasa banget. Adik-adik semua, kita akan ketemu lagi hari Minggu nanti. Ada ibadah anak-anak, ibadah Joel Kids online ya, jam 10 buat anak kelas besar dan juga kelas balita 11.30. Tapi minggu depan kita akan bersama-sama kembali jam 4 ada Kids Talk hari Rabu ya. Ada Kids Talk, kita bisa ngobrol-ngobrol, adik-adik bisa dengerin curhatan atau cerita-cerita dari teman-teman kalian.
Kemudian ada Joy dan Elisa Journey. Aduh, kamu yang lupa lagi. Joy dan Elisa Journey 4:30 sore. Jangan lupa kita akan lihat drama Lego ya, tentang cerita-cerita yang lucu-lucu. Dan juga 5:00 kita akan kembali lagi ya, Power of Worship. Kak Michael ingatkan, ayo kita sembah Tuhan sama-sama. Supaya hati kita semakin cinta mengasihi dia. Suatu hari kalau dia datang, dia akan ambil, angkat semua yang dicintainya. Jadi kita harus jadi anak-anak yang dicintai. Karena itu harus ikut Power of Worship, sembah Tuhan sama-sama. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!